Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Sinar Karim. Di kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah alat buat kalian ya yang jauh dari pemancar TV ya. Saya ada sebuah alat yang bisa menerima memperkuat siaran TV digital Anda. Jadi buat kalian yang jauh dari pemancar TV digital ya, di atas 30 km, jadi saran saya pakailah antena outdoor ya untuk TV digital Anda. Di video kali ini saya akan mereview sebuah alat, yaitu antena outdoor yang sudah dilengkapi dengan booster ya, PX-WA5120 yang sudah dilengkapi dengan booster dan juga kabel sepanjang 12 meter. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk indoor dan juga untuk outdoor. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Untuk paket penjualannya, antena outdoor DA5120 ya. Oke, saksikan. Ini dia antenanya ya, PX-5120 yang sudah dilengkapi dengan kabel sepanjang 12 meter ya. Jadi kalian nggak usah beli kabel lagi, sudah ada kabelnya sepanjang 12 meter. Dan ini untuk stand antenanya ya, bisa nempel di tembok ataupun di tiang. Dan juga ada skrupnya nih. Dan ada power boosternya juga ya. Ini sudah dilengkapi dengan booster langsung. Dan juga ada adapter buat posternya ya. Dan ada buku panduan ya. Jadi kalian juga belum paham untuk cara pemasangannya, bisa dipelajarin dulu. Oke ya, kita akan melakukan pemasangan ya di luar dengan menggunakan tiang bambu. Dan kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan receiver dari Intra Jupiter DVB-T2 ya. Seperti apa hasilnya? Saksikan terus ya videonya. Oke ya, setelah kita melakukan pemasangan ya, kita pasang di outdoor dengan menggunakan tiang bambu sepanjang sekitar 7 atau 8 meteran. Saatnya kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan receiver dari Intra Jupiter ya, DVB-T2. Oke, langsung aja kita akan cari secara otomatis, dan untuk daya antenanya kita onin ya. Oke, kita cari secara otomatis. Otomatis akan menghapus semua siaran yang sudah ada. Setelah kita melakukan scanning, kita bisa mendapatkan 45 channel ya. Untuk posisi sendiri saya ada di wilayah Tangerang, sekitar 25-30 km dari pemancar TV-nya ya. Dan untuk masing-masing wilayah pasti akan hasilnya akan berbeda. Jadi cek dulu untuk area kalian sudah tercover oleh siaran TV digital atau belum. Jika belum, bisa menggunakan antena parabola ya, yang biar powerfulnya lebih dapat ya. Oke ya, sekian ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan saksikan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam TV Murah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.